Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi. Saya akan mengunggah pusaka-pusaka dari tanah Jawa yang bertuah. Tapi sebelum nonton videonya, silakan like, comment, and subscribe, dan sertakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sahabat YouTube, inilah pusaka kecil kembar satu wadah dari tanah Jawa yang sangat bertuah. Dan inilah sahabat YouTube, wujud asli keris kecil kembar satu wadah yang sangat ampuh dan berkodam. Dan pusaka-pusaka di tanah Jawa masih banyak, seperti pusaka Nogososro, Nogogeni, dan lain-lain. Sahabat YouTube, dan pusaka sekecil ini tidak kalah ampuhnya dengan pusaka-pusaka yang lain. Dan pusaka ini asli dari tanah Jawa. Sahabat YouTube, barang siapa yang mempunyai atau yang memiliki pusaka-pusaka seperti ini, janganlah dibuat semena-mena terhadap dan janganlah dibuat angkoro murko di muka bumi ini. Jagalah amanah dari yang membuat pusaka-pusaka seperti ini. Sahabat YouTube, barang siapa yang mempunyai pusaka seperti ini, sekali lagi, jagalah dan rawatlah dia, tatkala menghormati yang membuat. Sahabat YouTube, dan yang membuat pusaka-pusaka seperti ini, beliau bertaruh nyawa, tirakat, semedi, dan lain-lain. Sahabat YouTube, dan pusaka-pusaka seperti ini hanyalah media dibuat akuman para pembesar-pembesar atau yang memilikinya. Dan yang paling banyak benda-benda pusaka seperti ini paling banyak di tanah Jawa. Sahabat, dan inilah demo dari pusaka-pusaka di tanah Jawa. Dan inilah salah satu pusaka kecil kembar satu wadah. Dan sahabat YouTube, barang siapa yang mempunyai benda-benda seperti ini, janganlah dibuat kedoliman.
dan jagalah amanah dari si pembuatnya. Sahabat YouTube, sekali lagi, barang siapa yang mempunyai benda-benda seperti ini, tanyakanlah kepada ahlinya apa kegunaannya dan bagaimana kodamnya sehingga hal-hal negatif tidak menimpa Anda semua yang memiliki benda-benda pusaka seperti ini. Sahabat itu, dan yang tidak kalah penting, tiada daya dan upaya, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha segala-galanya.